Oke, halo teman-teman, kembali di channel saya Tisno Perdaus. Dan kali ini saya mempunyai satu peliharaan lagi. Ini adalah jenis burung surai. Sekarang lagi kasih makan. Cuman agak mogok ini, kayaknya stres tadi kita pegang-pegang terlalu lama. Jadi mogok makan seperti ini. Nah, penyakit bunglon itu emang seperti ini. Kebanyakan orang meliharanya stres dan tidak mau makan. Nah, coba lihat di sini ada yang unik, kepalanya berwarna putih kesilveran ya. Badannya hijau bercampur abu-abu dan coklat. Dan ini panjang sekali lututnya atau ekornya masih mulus. Oh ya, dan di sini ada Flores Dragon. Tuh. Dia lagi bergelantungan. Ini juga belum dikasih makan. Tuh. Ini setup kandangnya seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan, kita harus ada air dan juga satu batang kayu untuk tenggeran, karena Forest Dragon ini hidupnya di atas pohon atau arboreal. Oke, jadi ini mogok makan. Nah, dan jenis bunglon surai ini banyak sekali ditemukan di Indonesia. Saya tidak tahu persebarannya sampai kemana. Ini sekilas yang warna silvernya seperti mau setting, tapi nggak kekelupas nih, coba lihat. Tuh, kepalanya silver, kaki depannya silver, tapi kayaknya ini mau setting, cuman nggak langsung semuanya gitu. Dia mau gigit, kita mau coba gigitin. Gigitnya seperti ini. Nah, dan perlu kalian ketahui, jika bunglon seperti ini gigit, jangan kalian tarik walaupun kalian sakit. Berbeda dengan bunglon ini nih, kalau Flores Dragon gigit itu sangat kuat sekali, bahkan sampai kulit kita bisa robek. Kalau ini enggak. Triknya kita bisa siram dengan air. Dan kalian jika mau tahu, untuk videonya ada di atas. Silahkan klik dan tonton cara melepaskan gigitan bunglon seperti apa, oke? Nah, cara melepaskannya kita cukup biarkan. Tuh, dianya lari kan? Oke, kita seperti itu aja. Untuk cara melepaskannya, kita tinggal biarkan dia tenang, lalu dia akan melepaskan gigitannya dengan sendirinya. Dan ini bekas gigitannya. Cukup lumayan. Tuh, berdarah. Oke. Up. Kita ambil lagi. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Dan untuk next videonya bisa kalian tonton nanti. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.